Mat komando dikatakan mempunyai ilmu kebal dan mampu menghilangkan diri walaupun telah dikepung oleh pihak polis. Nama Mat Komando adalah satu nama yang cukup terkenal di Malaysia suatu ketika dahulu. Namanya disebut-sebut kerana menjadi seorang yang paling dikehendaki oleh pihak polis sekitar tahun 2000. Mat Komando atau nama sebenarnya Ahmad Muhammad Arsyad, 37 tahun, mengetuai satu kumpulan penjenayah yang dikenali sebagai Kumpulan 13. Kes jenayah yang dilakukannya membabitkan sekurang-kurangnya 52 rompakan bersenjata api di bank dan di gudang di 10 negeri membabitkan nilai RM2.5 juta. Satu cubaan membunuh dan dua kecuran motosikal serta hidup dalam buruan polis belasan tahun lalu. Mat Komando merupakan perancang utama Kumpulan 13 yang melakukan jenayah menggemparkan negara sekitar 2002 apabila beberapa kali meloloskan diri ketika cuba ditahan pihak polis. Mat Komando dikatakan mempunyai ilmu kebal dan mampu menghilangkan diri walaupun telah dikepung oleh pihak polis beberapa kali. Pun rakan-rakannya yang lain mati ditembak. Gerakan memburu Mat Komando dilancarkan oleh pihak polis dan mengambil masa 255 hari. Antara pemburuan terbesar dan terpanjang membabitkan seorang penjenayah di negara ini. Keheningan subuh di Fekra Kampung Hujung Ketun, Pendang, Kedah pada 12 September 2002 diganggu dengan dentuman berdas-das tembakan senjata api. Ketika itu, jam menunjukkan sekitar 6.30 pagi. Kebanyakan penghuni kampung yang terletak kira-kira 35 km dari bandaraya Alostar itu baru bangun untuk menunaikan solat subuh manakala pelajar bersiap untuk ke sekolah. Penduduk tidak pun menyangka bahawa bunyi tembakan itu adalah daripada satu operasi besar dan penting polis yang dinamakan Kod Ops Api Sawit 2, sekaligus menandakan kejayaan menumpaskan ketua kumpulan penjenayah amat dikehendaki, Kumpulan 13 yang diketuai oleh Mat Komando. Penduduk tidak menyangka Mat Komando yang ditumpaskan pagi itu kerana terdapat kabar angin kononnya dia dipercayai berjaya menyusup keluar dari negara ini pada waktu berkenaan. Serbuan sepasukan 10 anggota polis yang turut disertai unit tindakan khas UTK pagi itu mengakhiri pemburuan pasukan keselamatan terhadap Mat Komando. Operasi tragis itu berlangsung kira-kira sebulan selepas isterinya, Faridah Mat Piah, 34 tahun ketika itu, dan bapa mertuanya, Muhammad Piah Cik Nam, 72 tahun, membuat rayuan menerusi temubual dengan Akhbar Harian Metro supaya dia menyerah diri kepada pihak berkuasa. Beberapa jam selepas operasi itu tamat, Ketua Polis Negara ketika itu, Tan Sri Norian Mai, mengesahkan bahawa lelaki yang berbalas tembakan dengan pihak polis waktu itu adalah Mat Komando. Pengumuman itu sekaligus mengakhiri pemburuan polis ke atas Mat Komando yang dilancarkan sejak 1 Januari 2002 selepas tiga rakannya maut ketika lari dari sekatan polis di Kuala Nerang sebelum itu. Kumpulan 13 kerap terbabit dalam beberapa siri rompakan bank terpencil selain rompakan terhadap pemborong kelapa sawit, pengurut wang, kedai pajak gadai, bank simpanan nasional dan pejabat pos. Mereka dipercayai terbabit dalam 11 rompakan di Perak, 5 di Kedah dan masing-masing 2 kes di Perlis, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan dan Johor. Operasi pada pagi itu juga menyudahkan satu episod jenayah terancang dengan 9 anggota kumpulan 13 ditangkap. Mereka lah 4 termasuk ketuanya maut ketika berbalas tembakan dengan pihak polis. Polis turut menemui sepucuk pistol, beberapa putih peluru hidup dan kelongsong serta wang tunai RM70 pada badan Mat Komando. Ketika diburu selama lebih 200 hari, polis turut mengesan beberapa taktik penyamaran dilakukan oleh Mat Komando ketika dalam persembunyian untuk mengelak dikesan, termasuk muncul berjanggut atau jambang serta botak licin. Dalam beberapa serbuan polis sebelum itu, Mat Komando yang bertubuh tegap dan sasa berjaya melepaskan diri, termasuk dalam Ops Api Sawit sebelum itu yang mengorbankan anggota kumpulannya termasuk abang iparnya Ismail Muhammad Piah di Bukit Selambau dan Jalan Gubir Kuala Nerang pada 1 Januari 2002. Selepas kejadian itu, Mat Komando terus berjaya mengelak daripada dikesan polis. Dalam tempoh 255 hari itu, pelbagai andaian dan cerita mengenai kehebatan Mat Komando diperkatakan kerana dia berupaya meloloskan diri daripada kepungan polis termasuk anjing pengesan. Mat Komando juga mungkin mempunyai kelebihan tertentu
yang menyebabkan dia licik meloloskan diri, terutama ketika melarikan diri ke dalam hutan berbekalkan pengalaman dan kemahirannya sebagai anggota komando sebelum terjerumus ke kancah jenayah. Antaranya termasuk Mat Komando memiliki ilmu kebal dan menguasai ilmu selisih yang membolehkannya meloloskan diri tanpa disedari polis walaupun dikepung. Malah ada yang mendakwa Mat Komando hanya boleh ditangkap ketika kedua-dua kakinya tidak berpijak di tanah. Mat Komando juga dilaporkan pernah menzahirkan kepada rakan dan ahli keluarganya bahawa dia lebih rela maut daripada menyerah diri kepada pihak polis walaupun dia tinggal berseorangan. Makanya, pada subuh 12 September 2002 adalah penyudah kepada episod itu apabila pihak UTK berjaya menembak mati Mat Komando. Anda mesti nak tahu mana hilangnya duit RM2.5 juta itu kan? Ada desas-desus kononnya wang RM2.5 juta itu disembunyikan di tempat yang hanya diketahui oleh ahli keluarga terdekat Mat Komando, terutamanya isterinya Faridah Muhammad Piah. Hakikatnya, fitnah ini semuanya tidak benar kerana selepas kematian Mat Komando, isterinya bekerja mengambil upah mengerjakan ladang getah milik orang lain untuk meneruskan kehidupan dan membesarkan anak tunggalnya yang cacat dan bisu. Mengikut penerangan isterinya, Mat Komando bukanlah penjenayah legenda. Malahan suaminya tidak pernah membunuh orang dengan kejam. Nama arwah mungkin menggemparkan negara berikutan kelicikannya melepaskan diri. Pihak berkuasa terpaksa mengadakan operasi besar-besaran dan mengambil masa panjang untuk menumpaskan kegiatannya. Hanya itu alasannya, bukan kerana arwah ganas ataupun kejam. Bagaimanapun, di sebalik apa jua alasan, Faridah akui arwah tetap bersalah kerana melanggar undang-undang negara dan sudah pun menerima balasannya. So hakikatnya, duit RM2.5 juta itu hilang lesap entah ke mana. Jadi, kita cuma berharap arwah Mat Komando mendapat pengampunan di akhirat. Semoga kita semua juga diselamatkan daripada kejahatan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih.